Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mimiti nataharkeun fasilitas jalan di nenyang hareupan perpanjang milangkala kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pak tahun anyar hiji Muharram. Prak-prakan masang keneta sajumlahing fasilitas jalan teh dipernahkeun di sababaraha leuweuk anu rawan macet di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Goning mapag perepanjang milangkala poe kemerdekaan jeung mapag pabaru Islam tanggal hiji Muharram nu bakal datang geus bisa dipastikan patalimarga nu ngajug-jug ka leuweuk Lembang Kabupaten Bandung Barat bakal digegekan ku para wisatawan. Kukituna poe Jumaah pasosore nu anyar kaliwat, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mimiti tatahar ngaliwatan ketak masangkeun sajumlahing fasilitas jalan kawas water barrier jeung trafikon anu dipasang di sajumlahing leuweuk anu rawan macet di Lembang. Satlantas Polres Cimahi AKP Susanti Samaniah nandeskeun sajumlahing fasilitas sarana turta prasarana geus disayagakeun pikeun nyahareupan gegegna patalimarga dina prepanjang nu bakal datang. Lian tikitu pihakna bakal ngamaksimalkeun jalur alternatif pikeun ngajug-jug ka leuweuk Lembang. 14 Agustus juga satu Muharram jajaran Satuan Lalu Lintas kami memasang sarana dan prasarana jalan yang wajib dari yang juga kami pun juga kanalisasi untuk jalan dan satu lagi pengalihan arus yang terjadi macet kita sudah berada di Ledong untuk kendaraan-kendaraan kita alihkan ke Sersan Bajuri, begitupun sebaliknya dari arah Lembang kita alihkan ke Kolonel Masturi. Prediksi untuk kepadatan untuk libur panjang ini mungkin besok ya, terutama untuk tempat-tempat. Tapi pikeun jalur alternatif bakal dihususkan ke kendaraan leutik, ari kendaraan gede kawas bus jeung truk mah dipahing ngalalar ka eta jalur. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.